Lebih 100 kemudahan jalan raya dan jambatan di Sabah yang terkesan banjir dan tanah runtuh baru-baru ini hampir selesai dibaiki dan dibina semula. Setakat ini, hanya 17 jalan raya dan jambatan yang masih belum dapat dilalui pengguna. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bu Mokhtar Radin berkata, kerja baik pulih berkenaan melibatkan kos hampir RM150 juta ringgit. Hari ini satu jalan sudah siap, iaitu jalan Talaga Bridge, Pitas. Telah siap, jambatan pun sudah siap dan tim ini akan bergerak pula ke Kampung Liu. Untuk apa ini, sebab kampung ini pun tidak boleh dilalui juga. Jambatan putus, tanah runtuh. Beliau ditemui media selepas meninjau kawasan tanah runtuh tempat letak kereta di Taman Kinabalu, Kundasang. Sementara itu, seramai 350,000 pelanggan terjejas akibat pandemik COVID-19 dibantu menerusi kemudahan bantuan pembayaran semula pembiayaan. Bank Islam mengumumkan pilihan penjadualan dan penstrukturan semula pembiayaan pelanggan juga disediakan di bawah program Prihatin Bersasar. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad menjelaskan hampir 24,000 permohonan dengan amount baki pembiayaan melebihi RM3 bilion telah diluluskan di bawah program tersebut. November lalu, Bank Islam mengumumkan penambahbaikan program Prihatin Bersasar yang turut merangkumi golongan B40, M40 dan perusahaan mikro yang terkesan ekoran pandemik. Bagi memudahkan capaian terhadap perkhidmatan perbankan sepanjang pelaksanaan PKP, pelanggan boleh menggunakan platform perbankan mudah alih Bank Islam ataupun menghubungi pusat panggilan Bank Islam di 03-26900900. ...15 keluarga yang rata-ratanya golongan ibu tunggal yang berlindung di sebuah dewan di ibu negara sejak 20 hari lalu bersyukur mendapat tempat tinggal baru. Mereka terpaksa menumpang teduh di dewan berkenaan selepas kawasan setinggan didiami mereka sejak lebih 5 tahun lalu dibangunkan. Menerusi inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan itu, mereka ditempatkan di Perumahan Rakyat Bukit Jalil dan Perumahan Awam Seri Selangor. Kunci diserah menterinya Tan Sri Anwar Musa. Menurut beliau, permohonan diluluskan hanya dalam tempoh kurang sebulan. Dan juga kebetulan pelaksanaan perintah PKP dan kita memang perlu menyelesaikan masalah ini dalam tempoh yang cepat dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan Bandar Raya dan sebagainya, sekarang ini mereka dapatlah berpindah ke rumah-rumah sewa yang sempurna. Sebahagian pada mereka sememangnya daripada golongan pendapatan sangat-sangat rendah sekali. Penerima kediaman yang ditemui berterima kasih atas inisiatif pihak berkaitan. Yang saya diberitahu dalam surat ni, saya dapat di PPR Bukit Jalil. Sewa dia sebulan RM124. Sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kalau tak ada mereka, tak mungkin sampai ke tahap ni lah. Masuk hari ni hari ke-20. Dia ada berpecah. Tak semua dekat Bukit Jalil. Macam saya sendiri, saya di Bukit Jalil. Sebab saya ibu tunggal dan saya ada 3 orang anak. Penulis surat cinta, sungguh manis panggilan yang diberikan kepada pekerjaan yang disandang oleh seorang gadis dari Perak. Hakikatnya, itulah yang dilakukan Nur Izzati Abdul Rani yang kini menjadikan menulis surat sebagai kerjayanya. Yang menariknya, surat yang disediakan Izzati bukan sekadar surat biasa, namun penuh unik dan berseni. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Syafiq Akhir.
Ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac tahun lalu, pertemuan bersemuka antara individu jarak jauh perlu dielakkan. Justeru Izati, 26 tahun, berpendapat utusan surat sebagai medium paling sesuai untuk menyampaikan rasa hati. Pelajar tahun akhir jurusan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ini mengeksploitasikan sepenuhnya minat dan kreativitinya menghasilkan tulisan kursif dalam setiap jenis surat yang dihasilkan. Selain utusan silaturahim, pembakar semangat dan curahan rasa, Izati mahu surat yang dihasilkan mempunyai nilai sentimental yang boleh memberi impak mendalam kepada pengirim dan penerima. Surat ni dia ada nilai sentimental yang tak ada dekat gadget-gadget yang moden. Dia akan kekal. Tulisan dia pula makin lama makin bermakna bila kita baca. Lepas tu makin lama surat tu dia macam bagi kesanlah sikit kat diri kita bila kita baca. Izati bangga kerana usaha kecilnya sedikit sebanyak dapat menyumbang menceriakan hari-hari yang dilalui individu terbabit, khususnya yang terkesan dalam mengharungi situasi sukar sejak PKP tahun lalu. Selain menyediakan perutusan surat cinta kepada pasangan suami isteri atau keluarga yang berjauhan dan pasangan kekasih, Izati turut menerima tempahan daripada individu yang memerlukan sokongan moral dan kata-kata semangat bagi menempuh detik yang mencabar ini. Diorang pilih sampul mana yang diorang nak. Lepas tu saya akan buatkan ayat untuk diorang berdasarkan apa yang diorang nak. Macam ada orang dia nak self comfort, ada nak self motivation, ada nak macam tenangkan hati bila tengah berduka apa. So saya karangkan. Sebagai insan biasa, Izati tidak menafikan dirinya turut beremosi dengan mesej dan pesanan yang diilhamkan pelanggan melalui tulisan suratnya. Macam terkesan sikit bila baca sebab sedih ayat dia. Ayat-ayat daripada customer sendiri tu kadang-kadang macam sedih, ada yang gembira. Tapi yang paling sedih bila ada seorang ni, parents bercerai. So dia buat surat untuk both parents dia. Macam tu lah. Lepas tu ada yang bercerai tapi masih sayang. Tapi tak boleh bersama semula. Izati juga berharap langkah ini dapat mengembalikan semula kebiasaan menghantar khabar dan pesanan melalui surat agar tidak lapuk ditelan zaman selain mengetengahkan rona-rona tulisan kursif yang indah dan mengasyikkan. Syafiq Ahir, Berita RTM. Ya, bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman di bawah pakej Permai pastinya mengurangkan beban rakyat. Namun, penganalisis ekonomi Profesor Dr. Bajoya Badai berpendapat inisiatif itu boleh ditambah baik dengan memperhalusi kelayakan permohonan agar dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar terkesan. Masih memerlukan syarat. Dan ini yang biasanya dipersoalkan kerana kumpulan B40 itu mungkin dilihat tidak memenuhi syarat, tetapi sebenarnya mereka memerlukan. Jadi kita mungkin memerlukan satu mekanisme lain. Tambahnya, penjadualan semula bayaran balik kemudahan pinjaman pelajaran MARA dan pemberian moratorium bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan juga perlu dilihat semula. Katanya, tempoh moratorium 3 bulan itu dilihat tidak mencukupi, terutamanya kepada mereka yang hilang pekerjaan. Beliau berkata demikian melalui sidang video.